Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semuanya? Di video kali ini, saya share ke kalian semua yaitu cara memindahkan isi chat WhatsApp ke HP lain menggunakan Google Drive. Dan untuk cara ini, tentu saja kita membutuhkan akun Google yang sama, antara HP yang lama dan juga HP yang baru. Oke, contoh saya akan memindahkan isi chat WhatsApp ini ke HP yang baru. Caranya, pertama kita backup terlebih dahulu untuk data chat WhatsApp di HP yang lama. Caranya, klik titik tiga yang ada di atas sebelah kanan ini. Berikutnya, pilih setelan, kemudian pilih chat, kemudian scroll ke atas dan pilih cadangan chat. Oke, berikutnya sekarang kita pilih untuk akun Google. Nah, sekarang tinggal pilih untuk akun Google yang akan kita jadikan backup. Pastikan untuk akun Google-nya terinstall di HP yang lama dan juga di HP yang baru. Oke kita pilih satu akun Google. Kemudian pilih di sini cadangkan ke Google Drive. Pilih yang hanya ketika saya mengetuk cadangan. Oke, akunnya harus sama ya. Kemudian kita scroll ke atas. Nah, di sini kita apakah akan menyertakan video atau tidak. Jika data di WhatsApp kalian menyertakan banyak video, biasanya untuk proses backup ke akun Google akan menyita waktu sangat lama ya. Jadi terserah kalian mau menyertakan video atau tidak. Di sini saya nggak perlu menyertakan video ya. Kemudian jika sudah, lalu pilih cadangkan. Tunggu hingga proses mencadangkan data selesai 100%. Nah, biasanya untuk backup menggunakan akun Google ini akan menyita waktu ya. Padahal untuk data di WhatsApp saya ini tidak banyak. Foto hanya satu, kemudian untuk chatnya juga hanya beberapa saja. Ya, Memang itu resikonya kalau kita mencadangkan atau membackup menggunakan akun Google. Kita lihat perkembangannya hingga selesai. Oke, proses pencadangan sudah berhasil 100%. Kemudian sekarang kita pindahkan untuk data chat WhatsApp-nya ke HP yang baru. Ya, sekali lagi pastikan akun Google yang ada di HP lama sama persis dengan yang ada di HP baru. Cara untuk menambahkannya, kalau misalnya belum kalian tambahkan, silahkan kalian masuk ke menu setelan seperti ini ya. Kemudian di sini kalian ketikkan saja akun. Kemudian pilih akun dan sinkron. Berikutnya pilih tambah akun. Kemudian pilih Google. Nah di sini kalian tinggal tambahkan saja ya untuk akun Google-nya. Ya tinggal masukkan. Dan di sini saya sudah masuk untuk akun Google-nya ya. Jadi, sudah sama persis dengan di HP lama. Berikutnya, langsung saja. Sekarang, kita login menggunakan nomor WhatsApp ini. Masukkan nomornya, kemudian lanjut. Berikutnya, proses pencarian cadangan data sedang berlangsung. Oke, setelah menunggu beberapa menit, untuk file cadangan berhasil ditemukan dari akun Google yang tadi telah kita gunakan di HP yang lama. Sekarang pilih pulihkan untuk mengembalikan chat. Oke, sudah berhasil. Kemudian pilih lanjut. Lanjut lagi. Dan kita lihat untuk chatnya apakah akan pulih seperti semula. Oke, untuk chatnya bisa dilihat. Ada semua. Begitupun untuk foto di sini ada. Tapi, oh, nggak bisa dibuka untuk fotonya ya. Kemungkinan untuk foto masih proses pemulihan karena di sini ada tertulis memulihkan media ya. Jadi untuk menunggu ya harus harus sabarlah karena ini menggunakan Google Drive. Ya, bisa lihat untuk waktu yang saya butuhkan lebih dari setengah jam untuk memulihkan data tidak sampai 1 MB. Jadi cukup sangat lama. Oke, mungkin sini saja untuk video pada kesempatan kali ini semoga bermanfaat. Terima kasih banyak sudah menonton. Assalamualaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh.